kita nak apa kita nak gi tegah, kita nak kecek betul-betul dengan ke email orang jadi email tu payah. Mudah-mudahan orang hak jadi imam hak berasa makmum tak sempurna, tak puas hati tu, dia boleh membaikkan diri dia. Kita tak tahu hakikat dia tu betul tak betul. Kita katalah biasanya dia orang nak semaya ni orang belajar biasanya. Kenalah, tapi bila makmum tu tak puas hati, kita tak boleh juga nama dia kita jadi fitnah. Cuba tengok Sayyidina Mu'adz bin Jabal, dia semaya kena dah. Cumanya nyogi baca panjang sikit. Seorang sahabat tu dia dak bergaduh nak gi jiruh tamak. Bila dia masuk, Sayyidina Mu'adz baca surah panjang, dia semaya sore dia gi jiruh tamak. Dia mengadu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tanya Mu'adz, kata kepada Mu'adz, celah kepada Mu'adz pula semaya panjang sebab jadi fitnah. Oleh tu kita jadi terimeh tak kira nama kita pengkat terimeh kata terimeh, bila jadi terimeh tu dia panggil imeh semaya. Bila jadi fitnah pada makmum, jadi fitnah pada makmum, tak jangok kita. Nanti kita nak baikilah siapa-siapa pun boleh jadi amur pun supa tu juga. Tapi orang nak mari baiki amur, nak baiki kita tu ya payah. Nak pergi kata betul-betul tak ada. So aku nak baiki dia, dia orang pandai, dia orang mengaji. Tu payah. Oleh itu kita nak baik, kita nak baiki melalui teruh dengan tua tak boleh, kita baiki melalui radio. Amo tolong siapa ke? Tu makna begitu. Nak baiki orang hak terima ke, orang hak menanya ke, sama saja. Sebab di sini amo tak ada totok, dan orang menanya pun dia tak ada totok pada orang tertentu. Makna siapa hak bersifat lagu ni, orang itulah hak kenanya, berhaknya. Amba nak nasihat tu, tu sebagai nasihat. Dan nak nasihat sekali lagi, maknanya apa soalan, apa orang mengajar pun, bila kena berasa kata-kata kita tu, kita jangan peheh, kita jangan paling murih, jangan kata aduk kata ke aku, jangan lagu tu. Kena ingat kata alhamdulillah aku boleh dengar. Orang tanya, tidak, aku tak sedar kata aku salah, aku tak sedar kata aku tak kena. Misalnya kalau orang tanya tu gi kok silap kata orang tanya tu sebelah oleh orang menanya, orang tanya pun dia tak tahu juga betul hak mana. Maka soalan tadi dia kata seorang jadi terima semaya, dia baca ya takbir tu tak berapa terer cara takbir dia tu. Duk dekat pun tak nak dengar kelimah yang kedua. Kelimah takbir ya dua, Allahu Akbar, ya dua gitu. Allahu patu Akbar, kelimah yang kedua. Tiba-tiba imam tu Allah saja bunyi dia, Allahu. Tak ada Akbar, tak bunyi. Tak bunyi tu dia ihtimal dua. Ihtimalnya dia kata, tapi kohor dia saja dengar, kita tak dengar. Kalau dia kata dia saja dengar, kita tak dengar, hukumnya takbir dia tu sah, terpakar. Bila takbir dia terpakar, dengan otomatik semaya dia tu terpakar nisbah dengan takbir tu. Tak kena hak lain tu, lain cara lah, lain kira lah. Itu jawapan dia nya. Kalaulah dia tu kita tak dengar, dia sendiri kata, tapi dia sendiri pun tak dengar, tak terpakar takbir dia. Bila tak pakai takbir, semaya dia tak pakai, kerana nak jadi semaya dengan takbir. Semaya tu tahrimu had takbir wa tahlilu had taslim, Rasulullah kata. Iaitu nak berjadi dia, nak berjadi diri semaya, kena mula dengan takbir. Kalau tak jadi takbir, supaya kata buat apa tak beragi, tak jadi selalu dah. Pakai tak jadi selalu dah. Syarat rukun qauli, kita kena ingat semua rukun qauli, rukun hak pesing kata, mula daripada takbir yang pertama, yang kedua fatihah, yang ketiga tahiyat, yang keempat selawat atas nabi, yang kelima salam. Semua ni kita kena kata, kena baca sekadar kita dengan diri kita hak paling kurang.
Kalau kita baca kita sendiri tak dengar, bacaan kita tu tak sah. Kalau takbir, takbir tak sah. Kalau Fatihah, Fatihah tak sah. Kalau salat, salat tak sah. Kena kata paling kurang kita sendiri dengar, kalau-kalau tak ada hingga bangat, kalau tak ada halangan. Kalau kapal perih duduk lalu kita, kalau tak ada hal tu dengar dah, kita kata Allahu Akbar, derah begitulah. Tapi ketika kapal perih lalu tak dengar, tak apa, hal tu sah. Dia panggil dengar, dengar dah bil quwwah, wala tak dengar bil fi'li pun tak apa. Mana kita tak tahu hakikat, kita kena tanya dia sendiri. Aku dengar mung kata, misalnya kita suruh orang lain tanya lah, orang dok dengar ni, orang sain-sain dia, aku nak tanya sikit weh, dengan rupa bentuk betul-betul, bukan nak kritik ke apa. Mung kata Allahu Akbar, orang tak dengar, orang dok dekat mung pun tak dengar akbar, mung bunyi gedak mung sendiri, mung dengar gedak. Kalau dia kata ya aku dengar, aku kata kohok tu, ha, tak ada apa, sah semaya dia. Pakai dah semaya dia. Kalau kata dia sendiri tak dengar, tak terpakai semaya. Tapi kurang molek lah. Ini sebab kurang molek, sebab apa? Dia panggil kita jadi beza antara kelimah dua satu tu. Dia panggil sepatah kata, kita kecek degah gatik, kohor gatik, jadi tak serupa. Apa boleh tak boleh serupanya? Jadi kurang sikit. Karena lapar takbir tu kita jadi ta'imin, sunat kita berderah. Tiba-tiba kita berderah setengah, kita berkohor setengah. Atau berkohor tu tak kena kurang molek, khilaful aula atau makruh. Kena kata wi molek, kata wi cukup. Allahu Akbar. Kata begitulah lebih kurang. Lepas tu kena wi kena tu eh. Kena Allahu Akbar. Tak leh, tak kena. Kata Allah Akbar. Tak leh juga, tinggal ho. Tinggal ho tu tak boleh. Dan kali yang panjang bo tak boleh. Allahu Akbar. Tak pakai ke tu? Ataupun ke panjang hamzah. Hak ni kena jaga ni, ada berlaku. Kadang-kadang tok guru sendiri, kali tok guru tak khabar ada. Dikno. Sebab nak panggil niat nungko dan upamanya. Nyagi panjang hamzah Allah. Misalnya, usalli fardhu zuhri arba' rakaatin. Ada al-imam lillahi ta'ala Allah, ada Allahu Akbar. Itu tak boleh, tak boleh kata Allah, jangan lagu tu, tak sah. Sebab tak jadi takbir, dia panggil jadi sirat istifham. Allah, adakah Allah itu akbar, maha agung, maha besar? Salah di segi makna, baca tak kena, tak sah takbir tu. Ataupun dipanggil akbar tu Allahu Akbar, tak boleh juga. Payah juga, kadang dah kita lekat dah, dah kita nak gitu kah hak betul ni, niat tak mari pula dah. Wa ala kulli hal pun kena baiki bi betul, hak betulnya lebih kurang qada di sisi amba. Dengar hak amba kata ya, Allahu Akbar. Jangan ek lah, ek tu tak molek. Allahu Akbar, ek tak boleh. Jangan serak e, jangan serak e, jangan serak e. Ikbar, akbar tak boleh. Ya, Allahu Akbar, akbar. Tu cara baca. Bila dok betul baca ni kan niat habis, tak tahu ke kerana niat. Tu jadi waswah pulaknya. Hal tu pakat bagi tanggung diri sendirilah. Yang kedua, dia bila sudah baca Fatihah, dia baca amin, sudah tu sambung lalu walabbalin amin bismillahirrahmanirrahim qul ya ayyuhal kafirun, lagu tu. Itu jawab dianya makruh, ataupun paling rendah laginya khilaful aula, dekat situlah. Sebab apa? Sebab sunat saktah, sunat berhenti kama dia daripada waladhalin, antara waladhalin dengan amin, sunat beradu. Waladhalin beradu qada kata rabbi firli, bahkan sunat kata rabbi firli koha.
Lepas tu baru amin. Celah amin dengan surah tu sunat kita beradu. Beradu lama mana? Kata Imam Nawawi, mula hak sunatnya kita beradu qada makmum baca Fatihah. Makmum baca Fatihah sesudah lama mana? Lama itulah basuh makmum Fatihah baru kita baca surah. Widiye celah tu dia panggil saktah. Ataupun kalau kita semayah sore diri, kita semayah jadi makmum, kita semayah sore diri, kita makmum tak dengar surah ini, kita wisengah ya. Sudah waladhalin, amin. Ambil nyawa dulu, beradu, jangan sambung. Sunat di situ. Kita tinggal hak sunat ni dua, wa imma makruh, wa imma khilaful awla. Mana? Ta'imi buat hal ini, orang panggil tak siapa tangga membatalkan semaya. Tapi dia tinggal hak awla saja. Tak jangak. Tapi keadaan kita makmung ni, bila makmung, bila ta'imi semaya tak jangak, rasa tak sedap. Weh. Tak sedap. Kalau ta'imi buat jangak, kita nak murih. Itu buat baik kita. Maaf dah lah. Buat ta'imi, alamak tu. Sudah baca amin tai malai tak baca surah. Ikut tu pula dah. Mana kena beki, kita kena beki belaka weh. Tu imam pun kena beki, makmum pun kena beki. Bila kita beki hak sebenar bekilah kena. Beki kerja lillah tak apalah. Nak semaya lillah, tu imam pun lillah. Kalau kita jadi tu imam tak lillah itulah kita dok kena mengepek di makmum tu. Tepat orang tak dia, dia. Buat apa? Sebab dia jadi ta'imih hari tu orang ramah. Kalau misalnya nak pergi jangok sikit, hanya pergi berjangok. Tepat dia semaya, tepat tak, tepat lah tak serupa dengan hal tu. Tu menunjuk kata tidak lillah. Begitulah. Lebih kurang.